Kenapa, Wuni? Jangan ganggu anakku! Jangan ambil anakku! Wuni! Wuni! Pergi! Kamu bermimpi buruk. Mana dia? Mana dia? Dia siapa? Ular naga itu mau menelan anak kita, kakak. Kamu bermimpi lagi. Saya khawatir, kandunganmu tidak sehat. Mungkin Meisin bisa menyembuhkan aku, kakang. Pak, ramuan ini tolong berikan 3 kali sehari. Dan usahakan anak bapak jangan banyak terlalu bergerak dulu, supaya tulang yang patah cepat menyambung, ya? Terima kasih, Nyai. Iya. Sama Ayu? Kenapa? Apa Ayu sakit? Kalau begitu, silakan duduk, kakak. Sebenarnya, saya sudah menunggu kedatangan kakak sejak bulan lalu. Ayu telah pergi dari rumah. Kenapa? Dia tidak betah tinggal di kota. Tapi nantilah saya ceritakan lebih lengkap. Sekarang saya butuh bantuanmu, Mesin. Sakawuni sakit. Kemungkinan ada kelainan dalam kandungannya. Apa sudah saatnya melahirkan? Baru 6 bulan. Bisa berangkat sekarang, Mesin. Apakah kakang tidak capek? Saya benar-benar cemas. Waktu saya tinggal, Sakawuni masih kesakitan. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya akan ganti pakaian dulu, ya. Aduh, Den. Aduh, saya jadi bingung ini. Aduh, saya harus bagaimana ini, Den? Aduh, sabar ya, Den, ya. Aduh. Rupanya bayinya sudah keluar. Sakawuni, masih kuat untuk mengejan? Tolong siapkan air hangat dan air bersih. Cepat. Iya, iya. Bi, cepat ambil air. Iya. Ayo cepat. Baik, Gusti. Nafas. Ayo. Terus. Iya. Bagus. Terus. Terus. Bagus. Nafas. Terus. Terus. Ayo.
lelaki yang sangat tampan dan gagah, Buni. Buni. Perut saya seperti diremas-remas, Kakak. Buni. Sakit. Mesin. Tolong, gendong anakmu dulu, Kakak. Kakang, carikan daun seligi putih. Iya. Kakang, kenapa anak kita? Ada sisiknya. Mungkin ini ada kaitannya dengan mimpimu, Wuni. Tapi apa hubunganku dengan naga itu, Kakang? Mungkin ada hubungannya dengan naga yang pernah saya taklukkan waktu saya mempelajari ilmu petit naga Ginurat Papat. Saya berhasil menaklukkan naga bumi. Dan roh naga itu sepertinya merasuk ke dalam tubuh saya. Kalau memang itu semua terjadi karena ilmu yang saya miliki, benar-benar saya menyesal. Saya minta maaf, Buni. Kakek Sukata Brahma selalu mengajarkan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah karma kita sendiri. Kakang tidak perlu menyesali suratan Dewata. Kakang, cepat carikan daun seligi putih. Totokan pada urat nadi terlalu lama akan membahayakan Sakawuni. Cepat. Ya, bertahanlah, Buni. Kalian cari di tempat lain. Daunnya kecil-kecil, bergerigi, mirip dengan daun remujung. Bedanya daun seligi putih itu sedikit berbulu. Oh, kalau tidak salah dekat sungai banyak, Tuan. Saya ke sana dulu, Tuan. Ya. Uni? 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 Kau harus tetap sadar. Tekanan darahmu akan lemah kalau kau pingsan. Uni? Uni, Kakang, Uni, dia pingsan. Uni, Uni, sadar, Uni, Uni. Kakang, Kakang sudah mendapatkan daun seligi putih untuk menghentikan pendarahanmu. Ini mesin sedang membuat ramuannya. Kakang, jaga anak kita. Cepat beri dia nama, Kakang. Saya ingin tahu namanya sebelum pergi jauh. Uni. Cepat beri nama, Kakang. Waktunya sudah semakin sempit. Iya, iya, iya. Saya beri nama dia Jambu. Iya, Jambu Nada. Bagus sekali nama itu. Jambu Nada.
Esin. Maukah Nini memelihara anak kami? Sampai kakang Kamandanu bisa merawatnya sendiri. Uni, kau yang harus memeliharanya. Kau harus sembuh. Minumlah ini. Ayo. Nini janji mau memelihara anak kami. Saya janji. Uni. 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 Kami benar-benar sangat kehilangan Kamandanu. Kamu dan Sakawuni adalah benteng Majapahit. Karena dengan meninggalnya istrimu, kekuatan Majapahit berkurang. Itu suratan yang niscaya harus saya tanggung, Tuan Nambi. Saya tidak tahu apakah masih ada gunanya saya hidup. Sendi-sendi tulang saya benar-benar serasa dilorot. Seorang pendekar pantang bicara seperti itu, Kamandanu. Saya tahu dunia pendekar adalah lautan yang penuh dengan gelombang dan badai. Dan setiap mereka sangat tahu bahwa tidak ada badai yang tidak berakhir. Saya ikut bela sungkawa Kamandanu. Terima kasih Kakang Halayuda. Saya dengar jenazah istrimu tidak diperabukan di sini, Kamandanu. Sakawuni pernah berpesan minta dikebumikan dekat kuburan ayahnya, Paman Banyak Kapuk, di Bukit Penampihan. Penampihan? Jauh sekali, Kamandanu. Kalau kamu mau, pakai saja kereta saya. Terima kasih, Tuan Halayuda. Kapan berangkatnya? Sore ini. Sepanjang malam kami akan berjalan terus. Kalau butuh pengawal, saya akan perintahkan anak buah saya. Terima kasih, Tuan Nabi. Saya kira cukup pengawal dan pekatik yang ada di rumah saya sekarang ini. Sudah dua kali Kakang Banyak Kapuk dan Sakawan datang dalam mimpi saya. Wajah mereka sangat bahagia sekali. Saya melihat tubuh mereka bercahaya, dan tubuhnya pun harum sekali, seperti wangi kayu cendana. Mungkin Nini Sakawuni sedang kangen sama guru. Dia datang digandeng oleh Kakang Banyak Kapuk. Aku yakin ini adalah satu pertanda. Thank you.
Guru, ada kereta dan beberapa orang prajurit Majapahit sedang menuju kemari. Mereka membawa jenazah Sakawuni. Dini Sakawuni? Persiapkan segalanya. Gurumu ada? Sudah lama beliau menunggu. Ampun ibu, saya... Apa yang menyebabkan mati anakku? Ampun ibu, Sakawuni kehabisan darah pada waktu melahirkan. Bagaimana dengan bayinya? Selamat kanjeng ibu, terpaksa saya tinggalkan di Majapahit. Tapi ada yang merawatnya. Mestinya aku yang merawatnya, karena dia adalah cucuku. Bayinya lelaki, tapi Dinda Sakawuni meminta agar saya merawat. Jambu Nada, kau harus mengikuti jejak ayahmu ya. Dia seorang pendekar yang sangat sakti dan berhati bersih. Sesungguhnya saya sangat mencintai ayahmu, tapi saya tidak bisa menyakiti hati ibumu, karena dia juga sangat mencintai ayahmu. Jambu Nada, nanti kalau Bibi pulang, kau tidak boleh rewel, kasihan ayah, ya? Kamu harus jadi anak yang nurut. Jambu Nada, Nada. Ada apa Kakang Panji? Sini. Ada apa? Kalau Bapak datang, bilang Kakang Panji akan menginap di asrama kesatrian. Baik, Kang. Mainnya jangan jauh-jauh ya. Baik, Kang.